Hello guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, perjanjian Mimin, oke? Okay? Mimin mau ngedoubling aja ya guys. Kan ceritanya, cerita sebelumnya kan ini si Suli, Sufu sama Liu lagi ada di sebuah kayak butik gitu guys, baju-baju mahal. Oke, kita doubling mulai. Omong kosong, aku tidak menggertaknya, katanya. Si Suli bantah kalau dia itu enggak marahin si Liu-Liu nih, guys. Sialan ini, bajingan kecil ini benar-benar menganiayaku, katanya gitu. Liu-Liu, jangan takut, ibu ada di sini. Liu-Liu, jangan takut, ibu ada di sini. Kamu, apa yang kamu lakukan? Berhenti nih, Gi. Bagaimana rasanya dianiaya? Suli, 6 tahun yang lalu, kamu mengubah salah menjadi benar. Tetapi hari ini, Liu-Liuku hanya tertarik, hanya menarik. Sufu, kamu wanita jalang. Ini lagi rame ya guys, di rumah. Biasa masih suasana lebaran sih, jadinya masih ramai. Hah? Kecantikan besarku sangat terampil. Aku akan membunuhmu, atas si Suli nih guys. Cukup sudah, jangan membuat masalah lagi. Apa kamu tidak merasa malu? Kata tunangannya si Suli nih guys. Kak Qin Xiao, kamu sungguh membentakku karena wanita itu? Bersikaplah baik. Peduli dengan wanita seperti itu berarti menurunkan statusmu.
Tunggu film terjual dan menjadi box office itu akan menjadi pukulan besar baginya. Direktur Huang telah memberiku posisi pemeran utama wanita. Sufu bajingan, kamu tidak akan merajalela terlalu lama. Aku harus segera memilih pakaian bagus dan ketika saatnya tiba akan menjadi wanita paling pesona di karpet merah. Gitu guys. Semua pria akan sujud di bawah rokku. Sufu hanyalah layak melihat kemuliaanku dalam kegelapan. Yeah. Tunggu saja, kata si Suli gitu guys. Aku ingin tas ini, bungkus untukku. Kata si Suli ngambil ngerebut tasnya Sufu yang pegang guys. Tas ini adalah model terbaru yang baru saja terkeluar. Banyak bintang box office menggunakan tas merek ini gitu guys. Aduh, Mimin bacanya kok blepet. Tadi belum minum aku kayaknya nih. Sorry ya guys. Seret kayaknya nih Mimin. Biarkan dia membelinya, kata si Sufu guys. Kakfu, kamu adalah orang pertama yang menyukai tas itu, tapi dia mengambilnya begitu saja. Aku bahkan tidak bisa menahan kemarahanku. Tas yang disukai Suli, aku tidak menginginkannya. Kakak lihat, bukankah tas ini bagus? Apakah cocok denganku? Kata si Suli gitu. Bagus jika kamu menyukainya. Mengapa kakakku tiba-tiba begitu toleransi? Aduh, tiba-tiba aku tidak menyukainya lagi. Jika kakakku menginginkannya, aku dapat menjualnya kembali kepadamu. Emang si Suli ini bikin orang emosi. Mengapa kakak tidak mengambilnya? Ayah, aku lupa kakak tidak mampu membelinya. Aku dengar bahwa kakak dan Senjue telah mengklarifikasi hubungan kalian pagi ini, katanya gitu. Jadi kalian tidak ada hubungan apa-apa. Tapi meskipun begitu, jika kakak menyukainya, kamu bisa memberitahuku dan aku akan memberikan tas ini kepadamu. Siapa yang peduli dengan barang-barangmu? Aku kira siapa, ternyata Enruo, sampah Star Entertainment. Melihat betapa mudahnya dirimu, bagaimana bisa kamu buta? Suli, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Apakah aku salah? Siapa yang menyuruh kalian membeli barang-barang di sini? Jika kalian tidak punya uang, jangan datang ke sini untuk membuang-buang waktu orang lain. Bersikaplah lebih baik. Mungkin aku bisa mengingat hubungan kelewat. Hmm.
Apakah ini semua barang di tempat kalian? Iya, Nona Su. Sebagian besar ada di sini dan sebagian kecil ada di Hotel Code. Harga di atas 6 angka, kamu harus pindah ke ruang VIP. Masih belum berhenti, apakah kamu pikir kamu orang kaya? Dia mau ke lantai yang lebih limited edition, guys, itu barang-barangnya. Oke, tolong bawa aku untuk melihat-lihat, katanya. Baik, silakan lewat sini. Oke, guys. Thanks for watching. Jangan lupa di-subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.